Hai, bertemu lagi dengan saya hari ini di Didu Drama Tu kali ini. Semalam viral mengenai ketua keluarga ataupun suami yang membacakan khutbah hari raya menggunakan pelbagai objek dengan cara yang kreatif. Cara kreatif mereka telah mencuit hati netizen. Sebelum kita bermula, saya nak ingatkan anda masih lagi berpeluang untuk memenangi giveaway duit raya yang berjalan sampai 30 hari bulan ini. Ketua keluarga ataupun suami menggunakan objek seperti batang pancing, rotan ataupun kayu untuk dijadikan tongkat khutbah ketika membacakan khutbah hari raya. Dan malah ada yang menggunakan pedang. Itu sangat menarik dan kreatif. Selalunya khatib membaca khutbah memegang tongkat, tapi disebabkan perintah kawalan pergerakan, solat hari raya hanya boleh dilakukan di setiap rumah. Tapi tak mengapalah, asalkan solat hari raya berjalan lancar. Kita semua sedia maklum, negara kita dan malah dunia ditimpa musibah COVID-19 ataupun COVID-19. Tapi apa yang berlaku ni, saya dapat lihat ianya adalah satu hikmah yang kita boleh ambil lah. Sebagai contoh, sebelum ini kita melakukan solat hari raya di masjid, tapi kali ini kita lakukan di setiap rumah. Dan apa yang hikmah yang boleh kita ambil adalah, bila kita lakukan solat hari raya antara keluarga di setiap rumah masing-masing, dari situ kita dapat mengeratkan silaturahim antara ahli keluarga. Itulah yang kita dapat simpulkan sebagai satu hikmah yang kita boleh ambil daripada musibah yang berlaku. Sebelum saya mengakhiri video ini, anda masih berpeluang untuk memenangi giveaway duit raya. Untuk cara-caranya, anda boleh lihat di komen video ini. Apa-apapun, saya doakan semoga negara kita dan dunia bebas dengan COVID-19 secepat mungkin. InsyaAllah. Assalamualaikum.